Okey, seorang tunggu di sebelah sana. Kita perlukan sekurang-kurangnya dua orang. Sekurang-kurangnya dua. Okey. Kita baling tali di bawah perut dia. Okey, yang sana baling ke atas balik. Yang tukang baling pun pakar tu. Pakar ke? Pakar baling. Lalu perlahan-lahan sampai di sebelah badan dia. Cantik. Pada tulang rangka dia yang depan ya. Tadi sama tulang rangka depan. Pasal kita panggil dia squeeze. Nanti ya. Okey. Ambil. Balik lagi sekali ke bawah. Bawah perut dia. Jatuh dah pengsan. Mati lah. Kau dah tahu lah. Dia makan. Rantai ni kata dia. Okey. Tenang dulu eh. Tuan perhatikan. Yang dia kata dia squeeze stroke. Maknanya dia mencerut perut dia. Dia mencerut. Bila kita tarik dia akan perut lagi kuat. Okey. Kita duduk di belakang dia. Kita tarik. Dia akan kepah dengan sendiri. Sekarang dia dah patah balik, dia kerutkan kecil balik, tak apa. Kita ikat duit, nanti kita pusing nanti. Semasa kita, kita ikat kaki dia. Dia biar dia bangun, bayang dulu. Kedua kan dia bangun balik kan? Okey. Ikat balik, turutkan balik. Cuba tembangkan ke arah sebelah. Eh, dia. Okey, paham begitu. Nampak? Bukan soalan lemur ni jinak ataupun dia. Leo.